Seseorang yang sahabat Nabi Muhammad, semua sahabat Nabi Muhammad mulia. Semua sahabat Nabi Muhammad orang-orang terpandang. Semua sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang terhormat. Tidak boleh kita mencaci maki sahabat Nabi Muhammad. Ada orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah, jangan ditemani. Jangan dikawani. Jangan didekati. Jangan pernah kita bersahabat dengan orang-orang yang suka mencaci maki, bahkan melaknat-laknat sahabat Rasulullah. Hati-hati. Allaha, Allaha fi ashabi. Hati-hati kalian dengan sahabatku. La tasubbu ashabi. Faman sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yakbalullah minhum sarfan wala adla. Tidak boleh mencaci maki sahabat Rasulullah. Mau siapapun dia. Mau sahabat jalil, mau sahabat yang jarang ketemu Nabi Muhammad, kita tidak boleh mengatakan sahabat Nabi Muhammad ada yang rendah, ada yang tinggi. Semua tinggi. Semua mulia sahabat Rasulullah. Habib Ali sampai doanya apa? Allahumma rzuqnal adab ma'a ashabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku satu adab untuk kepada sahabat Rasulullah. Doa yang sering dipanjatkan sama Habib Ali. Allahumma inna nabra'u ilaika min kulli aqidatin la ya'taqiduha aslafuna salihun. Itu doa. Ajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu alam. Di tahun-tahun mendatang mungkin sudah tidak ada kiai. Di tahun-tahun mendatang mungkin sudah tidak ada ulama. Di tahun-tahun yang akan datang bahkan majelis ini mungkin tidak ada. Masjid ini sepi. Majelis tidak ada. Hall tidak ada. Maulid tidak ada. Yang ada speaker, tape, HP, TV. Tidak ada majelis. Mungkin bisa terjadi. Maka doakan untuk akhir zaman buat anak-anak kita. Ya Allah, Allahumma inna nabra'u, kami berlepas diri min kulli aqidatin, dari segala keyakinan, la ya'taqiduha, yang tidak diyakini aslafuna salihun, para leluhur kami yang saleh.